Halo, halo, halo. Kali ini saya akan membahas manfaat kulit jeruk. Bukan buahnya ya, teman-teman. Simak berikut ini. Kulit jeruk ini mengandung minyak atsiri. Adalah sejenis minyak nabati yang dapat mengental jika diletakkan di suhu ruangan. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat di produk makanan, di komposisinya terdapat minyak nabati. Nah, ini adalah salah satunya ya. Minyak atsiri digunakan sebagai minyak nabati karena dapat menambah cita rasa pada makanan. Selain itu, minyak atsiri dalam kandungan kulit jeruk ini telah banyak digunakan pada aromaterapi ya, seperti minyak angin gitu, minyak gosok, dan ada dalam pembuatan kosmetik beraroma jeruk. Komponen minyak atsiri pada kulit jeruk diantaranya ada terpen, sesquiten, aldehida, ester, dan sterol. Selain itu ada kita ketahui pada produk seperti produk lotion anti nyamuk. Salah satunya adalah ekstrak minyak atsiri dari kulit jeruk tersebut. Karena yang kita tahu bahwa kulit jeruk ini lebih menyengat daripada buahnya ya. Kulit jeruk juga mengandung antioksidan. Dikutip dari kelompok peneliti dari mahasiswa FT Universitas Negeri Yogyakarta, dalam penelitiannya mereka menggunakan kulit jeruk yang sudah dikeringkan, dihaluskan, dan menjadi tepung. Selanjutnya uji antioksidan dengan metode kuantitatif DPPH untuk mengukur kemampuan senyawa antioksidan dalam menangkap radikal bebas dengan mengukur absorbansinya. Bahan yang digunakan adalah 17,5 gram kulit jeruk kering dengan larutan etanol sebesar 96% atau sekitar 90 ml. Kemampuan penangkapan radikal bebas ini berhubungan dengan kemampuan suatu komponen senyawa dalam menyumbangkan elektron atau hidrogen. Setiap molekul yang dapat menyumbangkan elektron atau hidrogen akan bereaksi, akan memudarkan DPPH. Perubahan ini terjadi disebabkan oleh reaksi antara radikal bebas DPPH dengan suatu atom hidrogen yang dilepaskan senyawa yang terkandung dalam bahan uji membentuk senyawa 1 diferil 2 frikil hidrazin yang berwarna kuning. Dalam penelitian ini DPPH menyerap radikal sampai 518 nanometer. Berdasarkan penelitian tersebut, aktivitas antioksidan ekstrak kulit jeruk ini bisa sampai 66,84% sampai 68,91%. Nantinya, antioksidan ini berfungsi sebagai penghambat penuaan dini dan mencerahkan kulit karena adanya elektron hidrogen yang dapat menangkap radikal bebas atau elektron yang tak berpasangan dari sinar ultraviolet, metabolisme tubuh, dan faktor eksternal lainnya yang dapat merusak kulit. Untuk menggunakan kulit jeruk ini bisa teman-teman coba di rumah langsung, atau juga bisa juga dijemur, dipotong tipis-tipis, dan untuk penyimpanan lama dihaluskan sampai berbentuk serbuk. Nah, ini bisa digunakan untuk berulang ya. Sedangkan untuk secara langsung, teman-teman bisa melumatkan dengan blender atau bisa menghaluskan dengan benda apa saja. Dan untuk cairannya bisa menggunakan madu ya, agar lebih merata ketika diaplikasikan di kulit. Subscribe channel ini untuk perkembangan channel agar lebih maju.